Halo teman-teman, selamat datang di channel Lambe Endower. Hari ini saya akan memberikan informasi seputar artis selebritis Indonesia yang fenomenal. Tapi sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe dulu agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya. Gosip artis terbaru. Bunga Citra Lestari atau sering disapa BCL baru-baru ini sedang menjadi sorotan publik hingga viral. Nama Bunga Citra Lestari masuk dalam jajaran Google Trend dengan tulisan, BCL hamil. Hal ini lantaran karena potret Bunga Citra Lestari yang manggung dengan perut buncit mendapat perhatian dari publik. Dalam sebuah unggahan video di TikTok @ski_w, Bunga Citra Lestari tampak manggung dengan kaos crop top berwarna putih. Dikutip dari Arta Kota, Bunga Citra Lestari menggunakan legging ketat hitam dan sepatu boots dengan heels tebal. Tak ayal, perut Bunga Citra Lestari pun sedikit terlihat. Ditambah pakaian yang ketat dan angle video yang diambil dari sisi samping membuat perutnya terlihat buncit. Dalam kolom komentar, sejumlah warganet pun memberikan pandangan masing-masing. Ada yang menuliskan bahwa video tersebut merupakan video lama. Namun, ada warganet yang membantah dan menuliskan bahwa video diambil baru-baru ini saat Bunga Citra Lestari diundang ke sebuah acara di Medan. Sementara itu, ada juga warganet yang menyeret nama Ariel Noah. Hal ini disebabkan wanita yang akrab disapa BCL tersebut beberapa kali terlihat akrab dengan Ariel. Kedekatan mereka pun tak jarang diperlihatkan di media sosial. Keduanya pun mendapat perhatian dan sorotan dari warganet. Hingga ada warganet yang menduga BCL dan Ariel memiliki hubungan khusus secara diam-diam. Tapi, hingga berita ini ditulis, BCL maupun Ariel belum memberikan klarifikasi atau keterangan lebih lanjut. Profil singkat Bunga Citra Lestari. Dikutip dari Tribun News, Bunga Citra Lestari lahir di Jakarta, tanggal 22 Maret tahun 1983. Sebelum dikenal sebagai penyanyi dan pemain sinetron, BCL pernah juga menjadi SPG dan menjaga stand produk. Ia mengawali karirnya dengan mengikuti casting. Awal mulanya, BCL hanya mengantarkan temannya casting iklan obat sakit kepala. Ia sebenarnya tidak berniat untuk mengikuti casting. Namun, BCL dibujuk untuk mengikuti casting dan akhirnya mengiyakan. Akhirnya, ia terpilih menjadi model iklan hingga melebarkan sayapnya ke dunia akting. BCL kemudian bermain sinetron remaja pada 2002 dan masih berusia 19 tahun. Ia juga melebarkan sayapnya di dunia tarik suara dan membawakan lagu serta soundtrack film di sela-sela kegiatannya menjadi model dan pemain sinetron. Tak sampai di situ, BCL juga ikut bermain film layar lebar. Diketahui, BCL telah menikah dengan Asharov Sinclair pada tanggal 8 November tahun 2008. Keduanya dikaruniai putra bernama Noah Aidan Sinclair. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.